Labrador. Tidak ada kasus yang tidak bisa kita pecahkan. Selamat datang di kantor polisi. Ayo kita mulai pekerjaan hari ini bersama-sama. Ada kasus baru. Aku adalah Sheriff Labrador. Sheriff Labrador, tolong bantu aku. Anakku hilang. Tenanglah, tolong beritahu aku lokasimu. Wah, aku ada di taman hiburan. Aku akan segera ke sana. Sheriff Labrador, siap berangkat. Sheriff Labrador, kamu sudah sampai. Aku hanya menjawab panggilan telepon dan anakku hilang. Kamu bisa mengandalkanku. Pakaian apa yang dikenakan oleh anakmu ketika dia hilang? Anakku adalah seekor antelop kecil. Dia memakai topi berwarna merah. Dia mengenakan pakaian berwarna biru. Dia membawa tas selempang kecil berwarna hijau. Potretnya sudah siap. Ayo kita periksa video pengawas untuk melihat apakah antelop kecil masih ada di taman hiburan. Bisakah kamu menemukan antelop kecil yang ada di potret? 3 bintang. Kamu sama hebatnya dengan Sheriff Labrador. 2 bintang. Kamu sama hebatnya dengan polisi Doberman. 1 bintang. Kamu sama hebatnya dengan polisi Akita. Ini berbeda dan bisakah kamu menemukan antelop kecil yang ada di potret? Bom-bom Car. Kamu telah menemukannya. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Antelop kecil ada di dekat bom-bom Car. Ayo kita lihat. Antelop kecil ada di dekat bom-bom Car. Ayo! Tiba di bom-bom Car. Hai nak, ayo ikut pulang bersamaku. Ada banyak mainan di rumahku. Yeay! Oh tidak, antelop kecil akan pergi bersama orang asing. Ayo bergegas ke sana. Nah, jangan pergi dengan dia. Dia adalah orang jahat. Sheriff Labrador, berhenti di sana. Orang jahat itu kabur. Ayo kita kejar dia. Geser ke atas untuk melompati kulit pisang. Geser ke kiri dan ke kanan untuk menghindari rintangan. Sepatu roda bisa membantumu berlari lebih cepat. Kamu telah menangkap orang jahat.
kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Orang jahat itu. Sekarang, Sheriff Labrador akan menangkapmu. Aku bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wah. Terima kasih banyak, Sheriff Labrador. Sama-sama. Ini adalah tugasku. Anak-anak, tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing. Iya, Sheriff Labrador. Terima kasih. Labrador, misi selesai. Sheriff anjing yang tampan mulai berbicara tentang keselamatan. Antelope kecil pergi bersama orang asing. Apakah perilaku ini benar? Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing. Ini adalah ruangan integrasi. Orang jahat akan ditempatkan di sini.